Palang Merah Indonesia Provinsi Kepri menggalang dana untuk membantu korban bencana gempa bumi di Lombok. Koordinator Posko PMI Provinsi Kepri, Surya, mengatakan, bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan, maka bisa langsung mendatangi Posko PMI di Lapangan Pamedan Ahmad Yani di Jalan Basuki Rahmat. Hari ini sudah hari ketiga, sejak mulai 2 hari yang lalu kami mendirikan posko di sini. Alhamdulillah, respon masyarakat Kota Tanjung Pinang sangat luar biasa. Mereka dalam 3 hari ini sudah banyak menyumbangkan pakaian layak khususnya untuk para bencana bencana di Lombok. Untuk donasi sendiri, donasi dana sendiri sudah dilaksanakan juga sejak 3 hari yang lalu, dimulai dengan kami dibantu oleh teman-teman relawan, baik adik-adik PMR maupun relawan untuk turun ke jalan mengadakan penggalangan dana. Pihak PMI juga melibatkan relawan dan adik-adik PMR. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 hari. Respon masyarakat Kota Tanjung Pinang antusias saat menggalang dana untuk korban bencana gempa bumi di wilayah Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam waktu singkat, terkumpul bantuan berupa pakaian layak serta uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.